Hari ini kita sedang berada di Dusun 2 Desa Payelombang, Tebing Tinggi. Desa Payelombang masuk dalam salah satu kabupaten di Serdang Bedagai. Jalan lurus di depan kita ini menuju ke arah Desa Sukadamai, yang mana bisa menjadi jalan alternatif jika kita ingin ke pintu keluar masuk tol Tebing Tinggi. Di daerah ini, mayoritas penduduk banyak yang bertani di persawahan dan juga membuat ataupun memproduksi batu bata. Di sini kita juga melihat sebuah masjid yang baru dibangun oleh warga. Awalnya ini adalah Musola Al-Barokah Dusun 2 Payelombang. Namun seiring berjalannya waktu, warga membangun musola ini menjadi masjid Al-Barokah agar menjadi tempat ibadah yang nyaman dan lebih besar, agar bisa menampung masyarakat yang lebih banyak lagi. Jika dilihat, bangunan Masjid Al-Barokah ini sudah mencapai 60%. Itu semua berkat sumbangsi dan kerjasama warga sekitar. Kita harapkan proses pembangunan masjid ini agar segera selesai ya teman-teman.